Chicken vegetable ini hidangan yang sederhana tapi menjadi lebih istimewa dan enak dengan barbecue sauce dari Tofiko. Hari ini aku akan membuat barbecue chicken vegetable steam. Untuk bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan jagung, wortel, brokoli, sawi putih dan juga dada ayam fillet. Oke, untuk bumbunya di sini kita sudah siapkan cabai kering, garam, kaldu ayam bubuk, bawang putih bubuk, wijen, ada lada putih bubuk, dan juga untuk sausnya kita menggunakan saus barbecue dari Tofiko. Oke, yang pertama kita potong dulu sawi putihnya untuk kemudian kita cuci. Untuk resep ini kita nggak pakai semuanya, kita cuma pakai beberapa lembar aja. Nah, ini sawi putihnya sudah selesai dicuci, yang nantinya ini sebagai pembungkus dari brokoli, jagung, wortel dan juga dada ayam filletnya. Oke, langsung aja kita potong wortelnya, potong dadu kecil-kecil. Di sini aku potong 3 bagian supaya mempermudah kamu dalam memotong wortelnya. Nah, ini aku potek ya, satu per satu. Dan langsung aja kita cincang. Selanjutnya, kita sisir jagungnya. Ini dicincangnya jangan terlalu halus ya. Semua sayurannya kita rebus satu persatu. Yang pertama kita mau merebus sawi putihnya dulu. Oke, setelah matang kita langsung pindahkan ke piring. Berikutnya disusul kita rebus wortelnya karena teksturnya yang keras daripada yang lain. Ini wortelnya kita rebus kurang lebih 2 menit, baru selanjutnya kita rebus jagungnya. Oke, sekarang kita rebus jagungnya.
terakhir kita masukkan brokolinya. Kita aduk sebentar, setelah semuanya matang, langsung kita angkat. Selanjutnya di sini aku mau masukin bumbu-bumbunya. Dan kita aduk secara merata. Rata, kita masukkan ayamnya. Aduk sampai semua bahan jadi satu. Selanjutnya kita bentuk isiannya bulat-bulat seperti ini. Dan taruh di atas sawi putih. Kita gulung. Dan kita taruh di wadah. Jadi untuk proses terakhir kita steam sampai ayamnya matang. Oke, ini kita tunggu dulu ya sampai airnya panas baru kita masukin. Nah, ini udah panas, kita langsung masukin aja vegetable-nya. Ini kita tunggu kurang lebih 15 menit sampai ayamnya matang. Oke, ini udah matang. Selanjutnya saatnya kita plating. Oke, kita tuangkan barbecue sauce dari Tofiko. Berikutnya cabai bubuknya. Terakhir untuk mempercantik makanan ini, kita taburkan wijen. Barbecue chicken vegetable steam udah jadi, saatnya kita coba. Sayurnya seger banget, terus dagingnya juga empuk, apalagi pakai saus barbecue yang enak banget.